ada di lokasi nih, tepatnya di Hotel Borobudur. Di sini kita mau ngapain ya? Jadi di sini kita mau lihat gimana sih susah dan ribetnya bikin program talk show Indonesia Lawyers Club. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam, kita lihat aktivitas di backstage dan siapa tahu kita bisa ngobrol bareng sama Pak Karni. Yuk yuk. Di sini tempatnya yang broadcasting nih, tempat produksi program acara dan juga ada program director, ada audio man, ada CG, ada switcher dan ada CCU. Jadi mereka yang memproses semua jalani acara. Nah, jadi di sini tempatnya program director. Ini ada nama alatnya, switcher, jadi untuk ganti-ganti kamera. Dan yang itu namanya CG untuk nampilin tulisan-tulisan. Wah, kayaknya ribet banget nih kerja di belakang layar. Yaudah, kita langsung aja lihat yang lain ya. Stage-nya Indonesia Lawyers Club. Nah, ini ada kursi-kursi para penonton dan di sana ada stage-nya, tempatnya narasumber-narasumber. Yuk, langsung aja kita mendekat. Yuk, satu. Jadi di sini tempatnya Pak Karni Ilyas membawakan acara dan juga ada narasumber-narasumber. Oke, sekarang kita mau ketemu presidennya ILC yaitu Bang Karni Ilyas. Nah, kita mau lihat bagaimana persiapannya sebelum live sambil kita bincang-bincang ringan. Yuk, yuk ikutin aku. Sebelum ILC mulai, persiapan Bapak apa? Ya jelas persiapannya kami mulai dari rapat. Rapat itu bukan hari ini, berhari-hari itu. Ada kadang-kadang topiknya berubah-ubah, ada yang lebih hangat lagi, ada yang apa gitu. Jadi kalau kayak hari ini, selain rapat ya, saya harus baca sebuah hasil riset yang tentang apa yang akan didiskusikan. Ya nggak ada rahasia, nggak ada, cuma mungkin karena latihan aja ya. Kalau mungkin hanya sampai jam 10. Enjoy juga. Enjoy, ya. Tapi ya semangat. Semangat ya. Ini, itu rahasianya satu. Anda harus mencintai pekerjaan yang Anda hadapi. Dan ketika Anda mencintai, semua kekuatan akan muncul untuk mensukseskan itu. Oke, Pak. Ya, itu masih kurang. Orang yang punya profesi harus apa namanya, ya itu loh, Nat Geo Wild, kalau kamu nonton itu di puncak gunung ada burung bertelur aja bisa dia naik ke atas itu. Tapi orang itu betul-betul dari hati, bukan kayak orang kita yang udah terhidang aja dia gak bisa kerjain. Tapi orang itu dari hati. Jadi apa yang saya lakukan itu memang saya senang, saya suka dari dulu apapun yang saya kerjain. Saya nggak merasa kerja, saya merasa sebagai kayak hobi gitu. Oke, guys, jadi ini sekarang mereka lagi live ILC dengan tema 212 Perlu Karyoni. Nah, gimana tadi udah pada lihat kan keseruan behind the scene-nya program acara talk show Indonesia Lawyers Club. Dari serunya, susahnya, ribetnya, ternyata butuh banyak banget kru-kru yang bekerja di balik layar. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.